Hai, halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini Arikawa Family lagi staycation di Nongso Point Marina. Kali ini kita menginap di chalet 3 kamar, yang punya 3 kamar. Dan ini seperti villa. Kita akan room tour dulu. Ini penampakannya dari luar ya, cakep dan klasik banget. Ini nomor ruangannya 27B. Mari kita masuk. Nah, ini kita punya ruang keluarga yang ada TV dan sofa. Lalu di samping kiri ada dapur. Dapurnya lengkap banget. Udah disediain sabun cuci piring juga. Ada kompor, rice cooker, water heater, ada microwave, dan perlengkapan masaknya juga ada. Di sini juga ada kulkas yang lumayan dingin, ada meja makan, dan peralatan masaknya juga lengkap, ada wajan, panci. Jadi kita bisa bawa makanan mentah ke sini. Lanjut, aku masuk ke kamar mandi yang di bawah. Ini penampakannya. Ini masih kelihatan jadul ya. Nah, ini kamarnya. Ini kamar yang di bawah. Ada 2 kasur single. Isinya lengkap. Ada lemari, ada meja rias, ada lampu tidur. Oke, lanjut kita ke lantai 2 di atas. Di sini bangunannya itu klasik, sedikit jadul, tapi nyaman, tapi juga nggak terlalu mewah banget. Jadi kayak homey gitu ya modelannya ya. Nah, di sini ada 2 kamar, ada master bedroom sama second bedroomnya. Ini kita yang ke second bedroom lagi, ke second bedroom dulu. Nah, di sini juga kayak gini penampakannya, lengkap ada meja riasnya, kasurnya yang queen, ada lemari pakaiannya juga. Nah, kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya itu mirip-mirip sama yang di bawah. Semua ada water heaternya ya. Untuk toiletnya cukup membingungkan karena di situ nggak ada semprotan washernya itu, jadi cuman ada flush siram. Kalau mau bilasnya itu kita pakai shower kayaknya, karena nggak ada semprotan washernya itu. Oke, selanjutnya kita ke master bedroom. Nah, di sini sedikit lebih luas dari kamar sebelumnya, tapi kasurnya juga sama, pakai yang queen. Di sini lengkap juga sama perlengkapannya, ada lemari, ada meja rias, dan kamar mandinya di dalam. Nah, di sini kamar mandinya ada bathtub. Di sini juga ada balkon langsung di dalam dari kamar, langsung terdapat balkon tempat nyantai, dan ada jemurannya juga. Jadi kalau ada baju-baju yang sudah dicuci atau basah, bisa langsung dijemur di sini. Ini penampakan pemandangan dari lantai 2, cakep, memanjakan mata banget ya kan. Lanjut kita turun, dan aku mau ke balkon yang ada di lantai bawah. Beginilah pemandangannya, cantik, banyak tanaman hijau-hijaunya, cakep banget. Nah, sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye bye.